sampai di kantor ya. Ini armada, salah satu armada pengiriman kita. Brandnya Darus Coffee ya. Ini brand dari perusahaan kita sendiri, kopi asli Temanggung. Jadi pemasarannya juga melalui sales juga. Nah, ini merupakan salah satu gudang kita, di mana barang-barang dari supplier maintenance dulu di sini, berhenti dulu di sini, di gudang penyimpanan sebelum kita distribusikan ke konsumen kita. Nah, ini barang yang kita pegang merupakan barang-barang kelontong. Contohnya seperti alat tulis, seperti jas hujan, payung, parfum, pokoknya segala keperluan rumah tangga kita berusaha untuk menyediakan barang-barang tersebut untuk toko-toko yang sudah berlangganan atau yang sudah bermitra dengan kita. Begitu, guys. Let's go. Di sini lagi di admin pembuatan nota ya, bener nggak mbak? Ya. Ya, untuk penjualan hari ini gimana mbak? Termasuk sedikit ya, karena pasarannya atau karena harinya atau gimana mbak? Oh, di mana mbak? Wadas Bintang? Banjar. Oh, Banjarnegara. Pembuatan nota dari sales ke untuk ke konsumen. Ya, oke. Jadi kita untuk aktivitas selanjutnya seperti biasa kita kontrol untuk penjualan maupun karyawan maupun stok-stok yang ada di toko ya. Di sini ada laporan untuk penjualan barang-barang promo, di mana nanti kasir berhak mendapatkan reward atas apa yang dicapai tiap harinya, khususnya untuk penjualan barang promo. Ini website ya, kita bikin website untuk memudahkan customer atau pelanggan belanja di toko kita, dan juga yang pasti untuk harga dan barang-barang pasti terupdate ya. Untuk linknya nanti saya cantumin di bawah ini ya guys. Oke guys, kita saat ini kita lanjut ke gudang tembakau untuk maintenance operasional atau kegiatan yang berjalan di sana, khususnya untuk pembelian tembakau ya. Jadi saya merupakan salah satu mitra salah satu pabrik rokok besar di Indonesia. Kita bermitra hanya satu pabrik, dan itu merupakan pabrik besar, pabrik rokok besar. Kita supply dari petani, kita beli, kemudian kita jual ke pabrik rokok tersebut. Thank you.
sebentar. Oh ya, siap-siap di rumah. Oke, bentar ya. Bentar ya. Oke. Jelas ke Pak, berapa Pak? Ini yang harga 175. Oco. Oh, 100. Ini 30. 100. 100. Itu wis nganti kangelang. Awas hati-hati. Jelas ke apa? Oh, ini gimana bos? Bagus loh. Ini mbakku untuk sari. Untuk sari. 130.000. Top. Top. Tahu ini top. Celeng. Selanjutnya. F. F. 594. Gimana? Kelas itu aja kita ketahui. Ambrol. Wis, ambun sih ambun. Nah, wis top iki. Keten. Oh, bos. Jos. Wis, awas. Tutup. Ban semprot ini wangi kok, Pak. Ban semprot ini wangi. Ini, Wei. Jos. Ya, Pak, Bur. Plastik. Saya lagi mau mulai menata contoh atau sampel untuk kita jual ke pabrik gitu. Jadi ini contohnya seperti ini. Ini nanti kita bawa sampel dulu sebelum kita bawa tembakau keranjangan, kita bawa sampel dulu untuk mendapatkan harga dulu gitu. Jadi itulah keseharian saya. Next video saya akan bikin aktivitas saya lagi gitu. Oke, semangat.